Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita di MGT Hub. Hari ini Zik ada special sikit. Zik nak sharekan kepada korang projek bumper yang baru. Jadi ini bumper yang Zik beli second hand daripada brother kita Zarif lah. Dia idola sekarang, idola Myvi warna biru turquoise. Jadi ini bumper dia lah. Masa dia pakai warna putih, lepas tu ada camouflage kan. Sekarang bumper ni dia jual dan Zik beli daripada dia. So apa yang Zik nak buat dekat bumper ni, tunggukan. Nanti Zik akan sharekan dalam kereta kat mana Zik akan pergi buat custom bumper ni. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe MGT Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Steering anda nampak biasa, nakkan kelainan? Memperkenalkan steering cover daripada HG Works, iaitu Giallo Edition. Cover yang mempunyai design carbon fiber di atas dan juga dan di bawah. Material Alcantara yang smooth dan lining kuning yang menawan. Sedap dipegang dan best bila memandu. Awet pandang pun kagum. Dapatkan sekarang di HG Works. Terhad kepada 100 unit sahaja dan saiz universal yang muat pada kebanyakan kereta. Okay guys, jadi Zik dalam perjalanan nak pergi, nama kedai dia adalah Mak Hang Smart Shop. Zik tak tahu kenapa so ni dia panggil kedai dia macam tu. Mungkin memang nama dia special lah. Tapi kedai ni selalunya, kalau korang nak tahu, Jazz ataupun Toyota Vios memang pergi dekat kedai dia untuk buat apa-apa jenis body kit lah. Bukan body kit lah, kebanyakannya kepada atau hood ataupun fender buat dekat dia. Tapi bila Zik borak dengan dia, dia cakap dia boleh buat part yang Zik nak buat dekat bumper. Cumanya kalau macam korang nak buat custom, totally custom dekat bumper ataupun yang benda-benda besar, memang tak boleh buat kat dia lah. Cerita pasal buat hood dengan fender, memang dia cun lah. Macam kalau korang nak tahu, contoh Zik pernah buat dengan dia, Zik buat yang hood idola kita Zarif Idham yang Myvi turquoise dengan KEM brother Aiman kita, idola Myvi warna grey. Jadi Zik nak pergi kat sana. Lagipun rumah Zik dengan kedai tu tak berapa jauh, so PKP ni Zik boleh pergilah kat kedai dia. Jadi tak ada masalah. Jadi kita nak pergi ke kedai, kita tengok apa yang Zik nak buat. Alright guys, kita dah sampai dekat kedai Mak Hang Smart Shop. Dia punya banner dia tertutup dengan kemah. So ni kereta idola Vios yang dalam galeri kereta, kalau kau nak tahu. Memang brother Chico ni buat kereta dia warna-warni. Kalau daripada jauh pun, kalau kau tengok, confirm nampak lah, tahu dah brother Chico ni punya kereta. Ini idola yang masuk galeri kereta. Zik pun masuk galeri kereta juga kan. Okay, jadi brother Chico dia tengah busy sikit, tengah settlekan customer. Lepas tu nanti kita akan cerita lah pasal bumper ni, apa yang nak buat. Korang tengok guys, dia punya fender eh. Nampak dia punya shape tu. Cun lah brother Chico ni buat. Tapi kalau nak buat macam ni, memang harga dia cun jugalah. Tengok eh, dia punya ni bawah ni ada macam ni sikit. Dia nampak kembang sikit lah. So bila ni nampak kembang, dia punya angin tu bila keluar ni memang terus ke tepi ni. Memang cun lah. Kalau tengok ni hood pun memang lain lah. Tak rasanya Vios tak ada lagi buat hood macam ni kot. Memang brother Chico ni memang konsep dia konsep Thai lah. Kalau korang tengok memang cun. Tengok ni macam ni, Zik pun first time ni tengok ni. Dia sambungkan macam ni kan, bagi tak nak nampak ada gap. Power brother Chico ni memang betul-betul dia suka bermodify lah, suka custom lain daripada yang lain. Okay guys, tadi dah settle lah Zik borak-borak dengan Chico semua. So kita tunggu sebulan daripada sekarang macam tu lah. Chico tadi dia cakap, brother Chico dia cakap tak boleh, kiranya tak boleh nak buat cepat-cepat lah. Dia bagi, sebenarnya dia cakap dalam 2 minggu, tapi Zik cakap tak apa, kita bagi masa dalam sebulan, sebab Zik pun nak charge sekali bumper tu terus. Jadi kita tunggu sebulan daripada sekarang. A few moments later. Alright guys, hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Hari ni Zik pakai kereta Azia isteri Zik. Disebabkan Zik keluar tadi pun pakai Azia, so Zik nak pergi ambil barang ni pun
kita pakai aja terus lah. Jadi malas nak pergi tukar-tukar kereta dah. Jadi kita nak pergi balik kedai ke Mark Hang Smart Shop dan kita nak tengok result apa yang terjadi pada bumper update GTZ. Jom kita pergi tengok sama-sama dan jom kita pergi ke kedai tersebut. Alright, kita dah sampai dekat kedai Mark Hang Smart Shop. Jadi kita nak tengok tu bumper dah sampai. Tutup jap. Tak boleh tengok lagi. Okay guys, bumper sudah siap. Ini yang Zip buat dekat sini. Tambahan sikit dekat tepi ni Zip update. Lepas tu nanti kita nak pergi wrap pula. Yang ni Zip ni je lah. Zip cat. Lepas tu clear sikit bagi dia boleh lekat wrap. Kalau fiber saja tak boleh nak lekat wrap ni. So yang ni kita dah settle. Kalau nak buat pun boleh buat dekat ni lah, Mark Smart Shot. Abang boleh buat Okay guys, kalau tengok ni, korang tengok nampak macam papan biasa kan. Tapi kalau tengok belakang dia ada curve dia. Tengok, dia ada curve dia, biar dia nampak tebal sikit. Kalau kita tambah papan je, dia nampak macam nipis. Ini bila kita buat, dia nampak full lah. Alright, jadi inilah dia punya rupa ya guys. Memang Zik rasa memang cantik kalau nanti Zik dah wrap benda semua. Cumanya masalahnya sekarang adalah Zik tak tahu. Sebenarnya Zik nak buat bumper ni untuk giveaway. Tak tahu antara RM50,000 ataupun RM100,000 giveaway. Cumanya nak tunggu tu Zik rasa mungkin lama lagi lah. Dalam 6 bulan macam tu baru ada RM50,000. Dan yang ni Zik cakap memang kira giveaway yang paling besar lah untuk korang. Tapi Zik memang akan tengok siapa yang banyak ada dekat live chat. Ataupun mungkin Zik akan fikirlah nanti. Contohnya macam Zik akan jual something. Contohlah stiker MG3 Hub. Siapa yang beli akan layak untuk dapat giveaway yang paling besar ni lah. Jadi memang Zik dah habiskan kat bumper ni dalam, Zik rasa nak dekat 1000 jugalah dengan custom, dengan dia punya cat. Dan Zik memang saja cat warna grey tu disebabkan Zik nak dia universal lah. Takut nanti kalau yang siapa yang dapat tiba-tiba warna merah, tu susah juga. Jadi siapa yang dapat ni memang kena cat balik dan buatlah finishing apa-apa semua. Yang ni cumanya Zik prepare untuk wrap sebenarnya. Zik prepare untuk diri sendiri. Cumanya Zik terfikir nanti projek besar memang Zik ada nak buat bumper lain lah. Tapi bumper ni Zik tak tahu antara Zik nak pakai dulu ataupun Zik simpan peram sampai nak bagi giveaway untuk korang. Okey, jadi sekarang Zik nak korang yang decide. Komen dekat bawah, patut ke Zik simpan ni sampai RM50,000 giveaway ataupun RM100,000 giveaway, ataupun Zik pakai dahulu. Kalau Zik pakai dahulu, memang Zik akan barukan lah yang apa yang Zik pakai. Contohnya bumper GT yang belakang tu kan, yang tengah Zik pakai tu, Zik akan buat yang samalah macam depan ni. Dan yang tu yang akan bagi kat orang. Sebab Zik tak nak lah apa yang Zik dah pakai bagi kat orang, takut nanti rasa macam benda tu second hand kan, tak baru. So korang pilih dekat komen, komen kat bawah Zik nak tahu yang mana satu. Korang nak tengok Zik pakai dahulu ataupun korang nak Zik peram ni sampai 50,000 subscriber ataupun 100,000 subscriber baru buat giveaway. Itu sahaja video untuk kali ini. Apa yang korang pilih, apa yang korang komen kat bawah akan menentukan untuk Zik buat seterusnya. Kalau contoh korang suruh Zik pakai dahulu untuk korang tengok, Zik akan buat satu lagi video yang mana Zik akan pasang dan tunjukkan ke orang lah dia punya finishing dan benda semua. Alright, jadi setakat itu sahajalah video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada rakan-rakan anda. Semoga juga korang dimurahkan rezeki dan kita jumpa untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.